cinta yang berujung perseteruan antara Cita-Citata dengan Amri Tuasikal sepertinya sedang meniti titik anti-klimaks. Memulai rekaman di negeri Paman Sam jadi alasan Cita melupakan sang anggota dewan. Di New York hanya recording Cita aja, tapi memang itu memang sudah dikontrak selama 3 tahun bersama suatu aplikasi di berstandar di New York di Amerika menyanyikan single baru. Pasca terjadi kesepakatan yang menandai usainya kisru asmara mereka, Cita-Citata berencana terbang ke London. Sebuah perjalanan spesial karena bertepatan dengan ulang tahunnya 14 Agustus. Sepertinya, London memang sengaja dipilih untuk bisa melupakan Amri yang pernah menggoreskan luka di hati. Insya Allah bulan ini, insya Allah, karena visanya juga belum selesai, masih nunggu bagaimana selesai visanya. Insya Allah ke London, bulan depan insya Allah recording ke New York. Tapi itu masih rencana karena visanya kan belum selesai juga. Ya kalau kata orang mah, karir sukses belum tentu percintaan bagus, itu benar. Dan kayaknya memang ya itu harus ditanamkan dari diri juga bahwa memang kita harus tetap berhati-hati dalam hal apapun, mau itu percintaan, mau itu karir, pekerjaan, semuanya memang harus hati-hati.